cuman akhirnya ada cuman 1-2 lagu. Sebenarnya klise yang saya udah keluarin kemarin gitu. Ini sebenarnya temanya juga sebenarnya agak-agak ghosting sih, karena saya di situ memposisikan diri saya sebagai orang yang suka sama orang, terus saya berharap lebih sama dia, tapi ternyata dianya nggak ada rasa apa-apa sama saya dan tiba-tiba ngilang aja gitu. Dan saya sebagai seorang penulis lagu, seberapa sering mengusung tema ghosting dalam menulis lagu? Kalau ghosting, saya juga sering di ghosting sebenarnya, cuman akhirnya ada cuman 1-2 lagu. Sebenarnya klise yang saya udah keluarin kemarin gitu. Ini sebenarnya temanya juga sebenarnya agak-agak ghosting sih, karena saya di situ memposisikan diri saya sebagai orang yang suka sama orang, terus saya berharap lebih sama dia, tapi ternyata dianya nggak ada rasa apa-apa sama saya dan tiba-tiba ngilang aja gitu. Dan saya sering ngalaminnya gitu, dan klise adalah salah satu karya yang menurut saya ada tema-tema ghostingnya lah dikit-dikit. Jadi kalau menulis lagu itu lebih enak pengalaman pribadi apa cerita teman? Tergantung sih sebenarnya, karena apa ya? Kalau saya tipe orang yang mood, jadi tiba-tiba moodnya bikin lagu, ceritanya orang bisa jadi lagu. Ada beberapa lagu yang memang dari cerita orang, ada beberapa lagu yang dari cerita sendiri. Cuman memang lebih, kalau yang lebih gampang mungkin lebih cerita sendiri ya, karena kan kalau cerita sendiri itu lebih real, lebih ngerasain banget. Jadi memang tema ghosting itu memang lagi banyak disuka ya, anak muda sekarang ya. Kayaknya segitu. Banyak-banyak yang ngalamin juga mungkin. Lagi bucin-bucinnya tiba-tiba ditinggal. Nah, itu kasihan. Saran kamu apa nih buat teman-teman yang lagi mungkin lagi di ghosting atau lagi ya, menjadi korban? Sebenarnya gini, ghosting itu menurut saya karena ekspektasi yang terlalu tinggi sama seseorang. Jadi kalau ghosting itu sebenarnya jangan salahin orang yang mengghosting, tapi salahin diri kita kenapa berharap lebih sama dia gitu. Karena yang apa ya, istilahnya kayak orang ngomong sayang aja bisa sekedar ngomong gitu, apalagi cuma deket, belum ada komitmen segala macam. Udah jangan terlalu berharap lebih lah. Karena mungkin cara temenan mereka juga deketnya sama kayak ke cewek-cewek lain gitu atau ke cowok-cowok lain gitu. Jadi jangan terlalu berekspektasi sama siapapun menurut saya. Jadi nggak ngerasa di ghosting. Atau ada memang orang yang tipenya tebar pesona kali ya? Ada mungkin, banyak sebenarnya, banyak yang tebar, tapi nggak ada yang dicabut lama dia.